Maka begitupun di dalam hadis ini, la'anallah man dzabaha li ghairillah syirk awalan wa tsaniyan la'anallah man la'ana walidayhi ay uququl walidain hadza aidha dalil asyirku fi martabatil ula wa ba'da asyirk uququl walidain fi martabah atsaniyah. Seperti hadis tadi, ijtanibu sab'al mubiqat al-ula madza asyirk billah wa tsaniyah uququl walidain. Maka berbuat baik kepada orang tua adalah amalan yang sangat besar, dan mendosai orang tua, tidak taat kepada orang tua, melaknat orang tua, mencela orang tua, ini dosa yang paling besar. Maka oleh sebab itu maling kundang dikutuk menjadi batu. Iya, percaya apa tidak? Believe or not? Orang-orang Sumbar percaya itu benar apa tidak? Ada sanadnya. Haddatsana fulan an fulan, dari anaknya maling kundang berkata bahwa abi demikian dan demikian. Wallahu a'lam. This legend, hanya legenda. Konon katanya, atau benar wallahu a'lam. Alhasil uququl walidain dosa yang sangat besar. Bisa jadi dikutuk, namun wallahu a'lam cerita ini benar atau tidak. Karena Allah di sini melaknat. Jika Allah melaknat, bisa jadi dikutuk, bisa jadi dirubah mukanya dan seterusnya. Dan yang ketiga, la'anallah man awa muhdisan. Apa maknanya? La'anallah man awa muhdisan. Maka Allah melaknat bagi mereka orang-orang yang melaksanakan kebid'ahan. Fala'anallah man awa muhdisan. Famakna awa dommahu ilaihi wa hamahu hadal asl makna al awa wa muhditsan makna muhditsan kullu syai muhdats bid'ah idan la'anallah man awa muhditsan ay man yuhyi bid'atan aw yudafi anil bid'ah. Maka seseorang yang dia itu tadinya misalnya suatu kaum dalam keadaan tidak melaksanakan kebid'ahan, kemudian dia adakan kebid'ahan, maka mulai dari dia melaksanakan kebid'ahan di masjid itu ada bid'ah. Maka contohnya di masjid yang sekarang kita ini ada padanya, di daerah-daerah semuanya, di Darmasraya dan Sumatera yang lain, kita tidak pernah mendengar di Blok B saja masjid-masjid yang di adzan awal dikumandangkan adzan kecuali masjid kita. Bahkan masjid yang notabene dari Hizbiyun dengan Roja dan sebagainya tidak juga mendengarkan. Maka di sini hanya kita, dan masjid-masjid yang lain banyak. Lalu jika kita mengumandangkan sekarang adzan awal jam 3.50, jam 3.40, bahkan jam 3.30, maka mereka akan bangun jam 4 bukannya adzan, tetapi menyalakan Al-Quran dengan suara yang keras sampai kepada fajar setengah jam kurang ataupun lebih. Kemudian di ujungnya diganti kaset menjadi Allahumma salli wa sallim alaihi ya Rasulullah. Hal hada minas sunnah. Apakah ini dari sunnah? Dari mana sunnahnya? Di dalam hadis muttafaqun alaih, dari Abi Hurairah, dari Aisyah dan yang lainnya, disebutkan bahwa dulu di zaman Nabi ada dua muadzin, yu'adzin Bilal wa yu'adzin Ibnu Umi Maktum. Ama Bilal yu'adzin Bilal wa ama Ibnu Umi Maktum yu'adzin fil fajr hatta yuqallahu laqad asbah adzin al-an. Dan Ibnu Umi Maktum akma, orang yang buta,
Maka di dalam hadis ini yang banyak jalannya dari Sahih Al-Bukhari dan Muslim, minas sunnah fil masjid fi adanil fajr adanan. Adanul awal, dan hukumnya adan awal di sini apa? Tidak melarang manusia yang mau puasa untuk bersahur. Karena di hadis disebutkan idza adina bila la yamna'ukum minas sahur minal akli wasur. Walakin idza adina ibnu ummi maktum la ta'kulu wala tashrabu. Jika adzan Bilal maka itulah waktu sahur. Namun jika adzan ibnu ummi maktum, adzan yang kedua, tidak boleh makan lagi sahur atau minum. Maka ini hadis yang jelas. Maka kaum muslimin dari zaman Nabi until this time, sampai zaman now, sampai era now, era milenium 2000-an, maka mereka melaksanakan adzan pertama, kemudian adzan kedua. Kemudian mulailah di masjid yang tadinya dikumandangkan adzan itu, mungkin datang marbot baru. Dan marbot ini lulusan misalnya dari pondok pesantren bla bla bla, kita tidak usah menyebutnya. Wah, sekarang ini semua masjid-masjid dikumandangkan adzan di mana-mana. Maka bagaimana kalau kita ganti adzannya itu dengan Al-Qur'an? Kan Al-Qur'an lebih baik daripada adzan. Al-Qur'an kalamullah, lihat bagaimana subhatnya. Kalamullah Al-Qur'an aula min Allahu akbar Allahu akbar kalam nas. Hada Al-Qur'an kalamullah. Idan digantilah, tidak ada adzan awal kecuali dengan Al-Qur'an. Apakah mereka tidak bangun? Wallahi mereka bangun. Kebanyakan setelah kita adzan awal, misalnya adzan awal jam 4 sekarang kurang seperempat, maka mereka jam 4 bangun. Dan masih lama kepada adzan yang kedua, masih setengah jam atau 40 menit, mereka bangun. Namun tidak adzan, mereka menyetel Al-Qur'an. Ini contoh. Awa muhdithan. Maka marbot yang baru, aw mudir fi hadal masjid alladhi afta bihadha. Khalas ya akhi, kullu masajid al-an yu'addin marrah wahidah. Nahnu nakhsha idza adanna adan al-awwal wa hum yaqumun. Oh, sudah adan. Kami takut karena masjid-masjid semua sekarang menggunakan Al-Qur'an, kalau kita adan awal disangka adan yang kedua. Ya akhi, ibadu minat talbis alannas. Jauhi dengan menipu manusia. Semua orang akan tahu jika kamu adzan jam 3.40, orang akan tahu, oh ini adzan awal. Jangan, oh kok adzan kedua jam 3.40. Tidak ada yang bicara seperti itu. Apalagi setiap hari kita adzan di masjid tersebut. Maka ja'a rajul yulabis alaina wa huwa mudir. Jadi mudir baru, sudah mulai sekarang kita ganti adzan dengan Al-Qur'an. Hadal mithal la'anallah man awa muhditsan. Maka Allah melaknat bagi yang menghidupkan bid'ah dan mematikan sunnah. Karena konsekuensinya, awas, kenapa kita ahlu sunnah? Dan saya sangat menasehati antum semua. Para penuntut ilmu, kalian mengaku, aku ahlu sunnah, hidupkan sunnah. Adzan awal hidupkan. Sholat dengan sandal hidupkan. Sholat rawatib sebelum maghrib hidupkan. Setelah maghrib hidupkan. Setelah sholat isya hidupkan. Semua sholat-sholat sunnah hidupkan. Dan sunnah-sunnah apa saja dihidupkan. Karena konsekuensi talazum, konsekuensi barang siapa yang menghidupkan bid'ah, dia akan mematikan sunnah. Iya apa tidak? Saya mau tanya, iya apa tidak? Jawabnya na'am, of course, kalau bahasa Inggrisnya. Coba lihat, setelah orang-orang di zaman now meninggalkan adzan awal, diganti masjid pertama dengan Al-Qur'an, masjid kedua pun oh di sana ada Al-Qur'an, didendangkan Qur'an juga. Semua masjid misalnya di Darmas Raya dengan Al-Qur'an, hanya kita dengan adzan awal. Maka jaro ayyam,
jarus sana, jarul kurun, maka terus menerus waktu demi waktu, time to the time, hour to hour, year to year, tahun demi tahun, kecuali melahirkan generasi yang semuanya mereka mendengar dendangan Quran jam 4 dan tidak ada lagi adzan awal, maka next generation, generasi yang setelahnya, haula al-judud min auladina min ahfadina yaqulun minasunnah adalah adzan pertama bil Quran. Minasunnah, dari sunnah-sunnah yang kami dapat semenjak kecil, kami tidak pernah mendengar adzan pertama. Lalu sunnahnya bagaimana di masjid? Al-Quran. Maka dia kelak menjadi mudir masjid. Huwa yaqra ba'da dalik al-muadzin au mudir masjid fa'afta khalas nahnu fi masjidina nuhyi sunnah mada sunnah Al-Quran fi adanil awal. Wa hunaka masjid alladhi yu'adzin hadihi bid'ah munkarah. Maka orang yang adzan di adzan yang pertama dijadikan bid'ah. Naam aula, iya apa tidak? Keadaan ini nyata atau tidak? Ini gambarannya, begitupun sholat dua rakaat sebelum sholat maghrib. Dan kami ini dapati sorohah, saya katakan di Sumatera. Waktu pertama kami singgah di Sumatera, di Muara Bungo, kita mengisi di masjid-masjid, bahkan yang namanya masjid notabene Muhammadiyah, masjid notabene punya pemerintah dan sebagainya, marbot-marbotnya sama. Dan begitu pun di sini, waktu kita pertama mengisi di Masjid Darmasraya pun sama, di mana-mana, bahkan di masjid yang besar di Pulau Punjung. Di saat setelah adzan kita mau sholat, jangan, sekarang langsung diberdirikan iqamatish sholat. Lalu mana kepada hadis? Hadis dari Abdullah, shalu rakaatain qoblal maghrib, shalu rakaatain qoblal maghrib liman syaa. Kata Nabi, salatlah dua rakaat sebelum maghrib bagi yang mau, bagi yang ingin. Maknanya sunnah. Hadis ini ditiadakan dengan alasan wallahu tanpa jelas. Kenapa bisa seperti ini ada tadi? Karena sunnah dihilangkan. Sunnah dimatikan, konsekuensinya apa? Lahirlah kebid'ahan. Fasoro yauminal ayam, jil ba'da jil, next generation, lahirlah cicit-cicit kita, cucu-cucu kita menjadi muadzin. Setelah la ilaha illallah salat maghrib, kemudian membaca doa setelah maghrib, alatul yukimu sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Idza qila limadha anta tastajil? Idan madha? Nusalli bid'ah shalah qabla al-maghrib. Undur. Hadza alladhi nahnu naqul talazum. Man taraka au man yumitu sunnah yuhil bid'ah. Barang siapa yang mematikan sunnah, suatu zaman kelak akan dihidupkan kebid'ahan. Soro as-sunnah bid'ah wa bid'ah sunnah, maka akan jadi yang namanya sunnah jadi bid'ah, dan yang namanya bid'ah jadi sunnah. Maka coba antum lihat di masjid-masjid awam, setelah sholat, setelah adzan maghrib mau sholat tidak bisa. Bahkan kalau kita sholat nanti orang menggerutu, memperlambat aja ini orang, udah putuskan sholatnya, jangan-jangan dihargai dia lagi sholat. Setelah selesai orang menggerutu, bid'ah dari mana sholat dua rakaat sebelum maghrib? Kenapa? Karena mereka semenjak kecil sampai besar tidak mendapati sunnah rakaatain qoblal maghrib, lam ya'rifu idan soro bid'ah sunnah wa imatatil bid'ah soro imatatil sunnah wa kadalika sholat dengan sandal. Coba kamu sekarang sholat dengan sandal di masjid awam, langsung diangkut. Pas lagi sujud, Allahu Akbar atau ruku, diangkut, dilempar keluar dengan sendalnya. Hadihi bid'ah munkaroh, bid'ah yang besar. Tar dulu, bagaimana dengan hadis di Sunan Abi Daud? Sallu fini alikum khaliful Yahud, di riwayat wa Nasara. Salatlah kalian dengan sandal kalian, menyelisihi Yahudi. Ada memang sunahnya? Ada.
namun dimatikan. Bahkan maaf, notabene masjid yang mengaku sunnah, masjid salafi, masjid sunni, hal yukimu hadihi sunnah la. Limada, apa alasannya? Apakah ini bukan sunnah? Kita lebih berikan hadis lagi, an Abi Sa'id Al-Khudri, dalil ala sunnati aqwa. Hada awalan amr minan nabi sallu fini alaikum sufi sunan Abi Daud wa Nasa'i bi isnadin sahih, dari sahabat Syaddad ibnu Aus, sahih. Wa tsani dari Abi Sa'id Al-Khudri fi sunan Tirmidzi, sahih. Kaif lafdhuhu? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yusalli wa yusalluna ashabuhu bini alihim. Salat Nabi dengan sandal dan para sahabat di belakangnya salat dengan sandal. Falamma fi wasti shalah, di saat di tengah salat, rama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni'alahu. Nabi melempar sendalnya, Nabi melempar sendal di saat tengah salat, menunjukkan dia melaksanakan salat dengan sendal karena itu sunnah, dan dilemparkan di tengah salat. Apa disebutkan di dalam hadis? Faramuni alahum. Para sahabat melihat Nabi di depannya, mereka semuanya melemparkan sandal-sandal mereka di saat sedang salat.